Selasa ini bersamaan 22 Februari, genap 19 tahun dia meninggalkan kita. Meskipun jasadnya sudah tiada, namun kemersikan suara, usikan serta lawak jenaka dan kehebatan aksinya bagai masih terngiang-ngiang di benak kita. Itulah dia, Datuk Sudirman Haji Arsyad atau lebih mesra dipanggil Sudir, yang kami kenang dalam laporan khas malam ini bersama Sri Syarini Rizal. Terkapar-kaparku kelemasan, sakit di lambung ombak kerinduan. Salam terakhir, salam yang teristimewa. Remaja ini dilahirkan 2 tahun selepas pemergian Allahyarham. Namun seperti kebanyakan kita, dia masih mampu mendendangkan lagu Allahyarham dengan baik walaupun penyanyi itu bukan sezamannya. Dia juga yang menunjukkan kepada saya tapak rumah Allahyarham dibesarkan. Ini adalah tapak rumah Allahyarham Sudirman yang telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Hanya dapat dilihat ialah kayu-kayu yang terbakar serta ia dipenuhi dengan semak samun. Lahir pada 25 Mei 1954 di Temerloh, Pahang. Anak bongsu kepada pasangan Romlah Dahlan dan Arsyad Hassan. Sejak kecil menyanyi, bersyair, berpidato dan berpantun menjadi kegemarannya. Dia tu. Oh, kita pakaikan dia. Dia buat dia macam patung lah. Kita pakaikan dia pakaian macam-macam dan suruh dia menyanyi. Ini dia akan nyanyilah. Dia akan menggelek-gelek. Dari kecil lagi. Umur 3 tahun dah start nyanyi dah. Siapa sangka pemuda berkelulusan undang-undang ini memilih seni sebagai kerjanya. Sekaligus dia mendapat julukan The Singing Lawyer. Siapapun pastinya tidak akan lupa lagu-lagu hits dan malas segar Allahyarham seperti Merisik Kabar, Pelangi Petang, Chowkit Road, Aku Penganggur dan begitu banyak lagi. Kerjaya seni terus berkembang selepas memenangi Bintang RTM pada 1976 hingga mencapai taraf tertinggi selaku penyanyi nombor satu Asia. Sepanjang hayatnya, 20 album dihasilkan. Selain lagu-lagunya, pekerti Allahyarham paling diingati. Tak ada orang yang boleh mencapai apa yang arwah capai without humbleness. Rendahkan diri. He always told me macam, be like the paddy, you know. Padi kan bila dah tumbuh, dah bila ripe, dah ready ripen, dia makin lagi tunduk. So, you can see from being Malaysia's best to Asia's best, he was always humble. Paling dihargai pastinya peminat. Antara kenangan yang paling diingati, setiap layangan warkah peminat pasti berbalas. Ada juga peminat cakap dia hantar hari raya kad, bagi dia tahu duit 5 sen bagi kat Sudirman kan. Sudirman jawab, dia kata dia lain kali kalau bagi mesti in pair. Dia kata husband and wife pair kan, so mesti bagi 2. So tak apalah abang bagi 2. Saya dia pulang balik 5 sen tu dia letak another 5 sen. Kalau datang ke office, kita orang duduk makan dekat lantai. Makan nasi bungkus kan. Dia memang suka kuah lemak, telur masak lemak, lemak kuning kan. So dia biasalah kan, dengan gurau, dengan apa semua. Lebih menjadikan dirinya istimewa, selain menyanyi, Allahyarham turut terkenal sebagai penulis, pelukis komik, pelakon dan usahawan berjaya. Malah siapapun mudah tersentuh dengan tanda tangannya unik dan tersendiri. Jangan lupa ikuti sambungan kedua, kisah Sudirman Haji Arsyad esok dengan menyentuh beberapa lagi aspek termasuk kisah percintaannya, kekecewaannya selain kerjaya yang terus mekar. Sri Syarini Rizal, TV3.